Rema hari ini, Kolose pasal ketiga, ayat 23 dan 24. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Leng Jun adalah pelukis hyperrealis yang karyanya dianggap sebagai lukisan yang melampaui batas. Begitu sempurnanya sehingga sulit dibedakan antara lukisan atau sebuah foto. Semangatnya dalam bekerja terlihat dari setiap karyanya. Setiap detail dari lukisannya sangat luar biasa dan tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kemampuannya. Leng Jun pernah melakukan demonstrasi lukisan langsung di Gallery Wright di kampus Universitas A&M, Texas, Amerika. Ia melukis potret Bailey Wilson selama 9 jam. Leng Jun sengaja melakukan demo itu untuk menunjukkan bagaimana proses sebuah mahakarya dibuat. Karena keunggulannya dalam berkarya, ia dianugerahi gelar doktor dari Birmingham City University. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang excellent dalam mengerjakan segala sesuatu. Karena saat kita memiliki prinsip melakukan yang terbaik, maka tanggung jawab atau pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada kita akan mengalami kemajuan. Sekecil apapun peran kita, belajarlah memberi yang terbaik. Sebab kita tidak pernah tahu kapan promosi Tuhan akan datang dalam hidup kita. Moment showtime bisa datang sewaktu-waktu di saat yang tidak kita duga. Karena itu tetaplah selalu semangat, setia, dan tulus mengerjakan segala sesuatu yang merupakan tanggung jawab kita saat ini. Apakah selama ini Anda sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaan atau pelayanan Anda? Apa yang menjadi motivasi Anda untuk selalu melakukan yang terbaik? Langkah dan komitmen apa yang akan Anda lakukan agar dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Mampukan kami agar dapat senantiasa memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, studi, pelayanan, dan semua yang Kau percayakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Postur yang ready untuk promosi, do your best in every second of your life.